28 pemain timnas Indonesia dipanggil Shin Tae-yong ikut TC Piala AFF 2022, ada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Belum lama ini beredar daftar 28 pemain timnas Indonesia yang mendapatkan panggilan Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2022. Sebelumnya, PSSI resmi mendaftarkan 65 pemain untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kepastian ini disampaikan oleh Indah Syafri selaku Dirtek PSSI pada Senin 21 November 2022. Kita sudah daftarkan 65 pemain, kata Indra Syafri saat dihubungi suara.com Senin 21 November 2022. Nanti nama-namanya akan dirilis PSSI, tambahnya. Akan tetapi, belum lama ini beredar daftar 28 nama yang akan mengikuti TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Daftar tersebut dibagikan oleh akun media sosial @sport77official pada Selasa 22 November 2022. Menariknya, dua pemain keturunan Jordi Amat dan Sandy Walsh juga masuk dalam daftar itu. Dan hanya itu, beberapa nama baru juga dipanggil Shin Tae-yong seperti Han Samuyama serta Andy Seto. Beberapa pemain muda juga dipromosikan dari tim U20 ke senior. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand hingga Zaki Ashraf. Adapun timnas Indonesia dikabarkan bakal bermarkas di Bali untuk TC Piala AFF 2022. Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar Bali disebut sebagai stadion yang diminta Shin Tae-yong. Permintaan Shin Tae-yong perihal Stadion Kapten 1 Wayan Dipta itu disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan kepada para wartawan pada Rabu 16 November 2022. Karena ada opsi kemarin salah satunya Bali, Shin Tae-yong sih mintanya di Bali, kita tunggu semua yang terbaik untuk timnas. Tunggu sebentar, mungkin seminggu akan ada kepastian di mana, tegas Muhammad Iriawan.